senang ya kita bisa menang hari ini dan bisa melangkah ke quarter final. Tapi maksudnya untuk hari ini penampilan belum cukup. Saya belum puas karena permainannya nggak keluar semua gitu. Jadi banyak kesalahan sendiri. Terus poinnya juga gampang memberikan poin gampang kepada lawan. Sebenarnya kalau kita lihat tadi, kalau kita dari awal kita mainnya benar, harusnya sih kita bisa menang lebih cepat. Nah tadi agak sedikit keteteran, agak sedikit kesusahan dan poin agak mepet gitu. Jadi itu yang masih harus kita koreksi. Mudah-mudahan hari ini jadi pelajaran buat kita, buat besok jangan sampai terulang lagi. Dan pastinya saya berharap bisa lebih bagus, lebih baik lagi dari hari ini. Ya kalau untuk saya sih dari awal sebenarnya main sudah enak. Saya, untuk saya pribadi ya, tadi di set-set pertengahan itu saya agak kepercayaan diri agak kurang menurun gitu, fokus juga agak kurang. Jadi itu banyak melakukan kesalahan sendiri, itu yang terjadi pada kita. Jadi ya banyak melakukan kesalahan sendiri, jadi musuh juga gampang dapat poinnya gitu. Dan mudah-mudahan besok sih kita bermain lebih baik. Ada pertanyaan? Mau tanya dong soal ganda pelapis kalian ya, ada dua lapis, terus ada pelapis sama baby juga yang akan lagi ke babak selanjutnya. Menurut kalian berdua gitu, buat pelapis apa sih yang harus ditingkatkan gitu supaya mereka juga punya prestasi yang konsisten kayak kalian? Ya otomatis kita senang, maksudnya Hafiz Glo, ada Ricky Debbie yang bisa melaju ke quarter final. Itu juga lawan mereka nggak mudah, lawan juga bagus, mereka bisa menang, itu luar biasa. Mudah-mudahan mereka bisa mempertahankan, bukan cuma di kejuaraan ini aja. Maksudnya untuk kedepannya, kan mereka masih, ya khususnya Hafiz Glo, mereka masih lebih muda, masih muda, mereka perjalanan masih panjang, mereka jangan cepat puas, dan diharapkan stabil. Jangan maksudnya lagi in, nanti besok hilang lagi gitu. Mudah-mudahan dengan mereka bisa menang hari ini, menambah percayaan diri mereka untuk ternyata mereka ada di level ini, sudah ada di level ini. Untuk kedepannya mereka harus, maksudnya udah tahu di mana mereka berada. Dari OI mungkin ada masukan dilihat dari latihan sehari-hari? Ya kalau untuk saya sih, untuk terutama Hafiz Glo yang lebih muda ya, itu dia bisa menjaga mindsetnya dia. Jadi dia tuh udah tahu lah dia berada di mana sekarang, dia udah di elit dunia lah ibaratnya. Jadi dia mindsetnya harus bagus, dia harus percaya diri gitu. Dia nggak boleh latihannya juga nggak boleh lengah. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada pertanyaan.